အာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမသမ္ဗုဒ္ဓသာသောဖောဒဲ့ချက်ခုရောကိုတူ From the Jeku to Bagandala, these are all together 98, 98 disease, no, no, already, already 98 disease. The 98 disease are because the people are killing the 4 led animal and they eat and they start The 98, 98 disease. Before, before human beings never eat the 4 led animal meat after killing, no. so later they want to eat the uh, forlet animals or so they kay the uh, forlet animal cow pig like that after that disease 98 disease advice like that 32398 after that another nakasa and pamara other time they could do the sutta buddha khanta 98 body explain 98 roga no ya jadi uh, kemarin kita sedang membahas kiriman Nanda ya sudah sampai Adinawasannya ya persepsi tentang uh, kecacatan ya kecacatan uh, atau kelemahan jadi kemarin sudah membahas kecacatan atau kelemahan tubuh ini yaitu dia bisa muncul berbagai macam penyakit jadi kemarin sudah dijelaskan dari cakurogo sotarogo dan sebagainya sampai di situ ada Bagandala. ya bagandala itu uh, penyakit mah ya jadi di, uh, di sini walaupun di sini cuma ada 34... puluh Uh -huh. uh, jadi kemarin sudah dijelaskan ada dua yang berbeda, yaitu adalah nakasa dan uh, pamaro, eh, apamaro eh, itu dua yang berbeda. Jadi sisanya ada 32. Nah, 32 ini, 32 penyakit ini bisa dibagi menjadi tiga faktor ya, tiga faktor dari uh, uh, pita, Semha, dan uh, wata. Uh, dan wata ya. Jadi itu ada tiga, jadi dikali tiga, 32 dikali tiga, total 96. Ditambah dua yang tadi, jadi 98. Jadi di dalam di dalam sutta, Buddha sering menjelaskan ada 98 penyakit yang muncul ketika manusia itu mulai uh, menyembeli hewan untuk dimakan ya. Menyembeli hewan berkaki empat, khususnya seperti sapi, babi, dan sebagainya. Jadi uh, uh, ya ini penyakitnya muncul setelah uh, manusia itu membiasakan diri untuk menyembeli hewan untuk dimakan. Oh, oh ya, yeah. I will I will show, no. So di sekurangon di di bagian ya... khususnya itu yoga di tiap jitu ba, no. Di selain itu channel yoga di ale, di gimana nama tuh sutta ma pya dele so after the bodhoso explain another 40 degree also in the gidhi another sutta no paitta samudhana abhara apprehension arisen from access bead seima samudhana abhara vata samudhana abhara no na sanipa tika abhara so, paitta is a by seima is a pun vata is a wind like that no adada sandhi padika avada ad the three combine together compare or the this three paita by seema and when three combine together with sandhi padika avada ad mm 14, <sorry>. total 14 total no 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 ya <Okay>. pati adada uttu parinama ja avada ad appreciation bond ad of the cheo season duri ho like right? yesterday ko like that no now we we some apriharaja sometimes poscha a no no the adjust at that time also a disease like that no because some people not careful they are poscha like that like the whole day sitting the whole day lying down at that time disease coming now that right, is a obhakamika avadara obhakamika avadara is a other people attack to him no now kamavipaka ja avadara this is because you are kama no after that sit down ko onan he dikiccha hanga vipassaya yesterday oja ro is it you want to go to the toilet possible you want to go to the you need this also disease <laughs> all for the other their strategy like right? Ya, jadi uh, setelah menjelaskan sampai Bagandala hmm. ya, sampai penyakit Mah itu, hmm. selanjutnya Buddha menjelaskan dalam Girimananda Sutra ini ada 14 penyakit tambahan lagi. Hmm. Yaitu dari Pita Samuthana Abada, Samha, Semha samutana Abada, dan seterusnya. Jadi Pita Samuthana Abada ini adalah sakit hmm. akibat kelebihan empedu ya, hmm. cairan empedu. Lalu Semha samutana Abada ini adalah sakit akibat eh, dahak yang berlebih. Lalu Wata samutana Abada ini adalah sakit karena kelebihan angin. Lalu, sanipatika abadah ini adalah campuran, ya. Jadi, dari kelebihan empedu, atau kelebihan dahak, atau kelebihan angin, mereka bercampur jadi satu, ya. Kadang diterjemahkan sebagai sakit akibat kelebihan cairan. Lalu ada putu parinamaja abada. Ini adalah sakit akibat perubahan cuaca. Jadi misalkan kemarin panas sekali, tiba-tiba hari ini misalkan dingin sekali, jadi bisa terjadi sakit. Lalu wisama pariharaja abada. Ini diterjemahkan sebagai sakit akibat kelala kelalaian diri sendiri. Saya sudah menjelaskan, contohnya kadang orang itu tidak memperdulikan posturnya dia. Jadi misalkan dia seharian duduk atau seharian berbaring atau seharian hanya berjalan. Jadi karena postur yang tidak tepat bisa menyebabkan penyakit. Lalu opa abada ini adalah sakit karena serangan dari luar ya, diserang orang lain. Lalu kamawipakaja abada ini adalah sakit akibat matangnya karma buruk dari masa lampau lalu sitang sitang ini uh, kide, uh, artinya adalah kedinginan ya unhang ini kepanasan jigaca ini kelaparan pipasa itu kehausan ucaro itu uh, keinginan untuk buang air besar atau sakit saat buang air besar pasawo ini adalah keinginan untuk buang air kecil atau uh, ke, uh, sakit saat buang air kecil jadi ini total ada 14 uh, penyakit tambahan yang dijelaskan oleh Buddha hmm. Tidak di သက်ခြေချပြတဲ့ယောဂသလေးချပြတဲ့ယောဂလေးချပြတဲ့ယောဂအဲဒီသက်ခြေသလေးလေးသူသူယောယောယောနောခြင်းချပြတဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုကုတုဖောက်တဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုအိရာဘူမြင်မြင်များမူချပြတဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုသူမြရဲ့လှလပယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုကံရဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုအပူအေးထမင်းစားခြင်းရေငမ်းခြင်း

berdiam di dalam tubuh ini merenungkan uh, merenungkan tentang kecacatan atau kelemahan dari tubuh ini. Hmm. hmm. So, Udama dia asking question the uh, yesterday, uh, yesterday, yesterday I explain that. Hey, hey, yeah, yeah. so this 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 sutta is uh, from the bramanadamikha sutta suttanipada pali no? so this sth jata yoga pure asu iccha e nasanajjara pasune ca samaramba atha with atha nu ti magamo atha usiri atha is the 90 is a 90 98 roga kaminda like this tanda Tayoroga puri aso icchana an as sananacara pasuninja samaramba athanu ti magamo ma is agamo come in this minute satayod so, 3 roga de zuli puri in the past aso is there were no past ten iccha one anasana wacara 3 roga uri Pasu ninja. This pasu is a 4 animal. Pasu, pasu, pasu. No, pasu. Pasu is a they translate pasu. Pasu is a pasu. P-A-S-U, pasu. Eh? Uh, livestock animal. Fun animal. Ah, chicken also included. According to this dictionary, chicken also included, na. But really, this pursuit is only four leg only. Hmm. <laughs> eh? Hmm? According to this dictionary, livestock meaning is all all of the... <laughs> animal. But really, pursuit is a four leg only. Oh, right. lah. <laughs> Samara itu a K, K and E called Samara. Mm. Yamana, 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 Damika, Damika Sutta. Sutta ini pada Bali, Kurani Kaya. Mm. Yamana Damika Sutta. Hmm. Okay, can I see the the that one says the the Puri um, Asura? Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> Ya, ya, gak boleh asal. Hmm. Ya, jadi uh, kemarin Bantai, Bantai Madira nanya ya hmm. uh, su di dalam suta apa Buddha menjelaskan tentang yang 98 delapan penyakit hmm. itu dan juga uh, penyakit yang sebelum sebelum hmm. sebelum ada penyembelihan itu ada di suta mana? Jadi saya do uh, ini menunjukkan referensinya yaitu di dalam Brahmana Damika Suta ya ini adanya di Sutanipata Jadi di sini uh, ada salah satu bagiannya itu bahasa palingnya seperti di layar ya Tayoroga pure asung ica anasana jara yeah. pasunanca sama ramba atanawuti magamu. Nah jadi tayo tayo itu tiga ya roga penyakit pure itu sebelumnya hmm. asung asung itu terdapat jadi sebelumnya itu terdapat tiga penyakit yaitu icang ica hmm. icang itu keinginan atau ke, iri 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 hati ya iri hati atau keinginan hmm. uh, icang the second one. Icha anasana, anasana. jara Anasan uh, anasanang itu adalah kelaparan, kelaparan, kelaparan. Lalu jara, jara itu adalah usia tua. Lalu setelah itu pasu nanca. Pasu nanca ini akar katanya adalah pasu. Pasu ini okay. adalah hewan ternak ya. Jadi uh, tapi sebenarnya lebih spesifik kepada hewan ternak yang berkaki empat. walaupun di kamus kita uh, di situ hanya ditulis hewan ternak ya. Jadi mungkin ayam termasuk, tapi saya juga mengatakan lebih tepat adalah hewan ternak yang berkaki empat. Pasu nanca sama ramba. Sama ramba itu uh, dibunuh ya, dibunuh uh, atau yeah. disembelih. Disembelih. Nah, ini. ini. <laughs> Echa, pasuna. Pasunanca. Pasuna. Pasuna. Domestic animal, no non Iya Iyalah. Domestic animal. No edible. <eternally. laughs> <laughs> <Don't stay> <laughs> Indonesia Singapura, Chinese, coin. tu mesti eh, ori, look, <laughs> animal, pasu, ni apa animal lah. <laughs> animal, okay, mm. okay. not Oke, nah, oke. Jadi uh, sama Ramba tadi adalah disembelih ya setelah uh, penyembelihan uh, ya. Sama Ramba, Ya, di situ artinya uh, di kamus ini adalah melukai atau membunuh ya, atau menghancurkan seperti membunuh uh, hewan berkaki empat All tersebut ya lalu ada selanjutnya adalah mm. atha nauti magamung jadi atha itu artinya adalah 8 nauti itu 90 jadi 98 agamung agamung ini artinya datang jadi datang 98 hmm. penyakit setelah hmm. uh, mulai penyembelihan hewan berkaki empat. Huri hmm. asus Hia Hia is desya longin

no no hypertension no no diabetes yeah yeah no sana hanga hanga disease at the time hmm at the no hospital maybe no need hospital only dining hall only we need kitchen and dining hall so kitchen are very important no kitchen and dining hall <laughs> No, many problems have to come from this tiny hall kitchen. <laughs> okay. Yeah. Okay, 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 okay. Yeah, yeah, correct. Why we choose to be Yeah, why which which yeah, yeah. Why Why you not teach us again? Uh. Why? Because you already you you are duty like I already teach you, you, you teach again. <laughs> <laughs> yeah, because many people uh, doesn't like this tomato. <laughs> the motto become member of the some mm -hmm. <laughs> <laughs> okay okay choose uh choose choose is okay lah. this is what i use the choose that why i choose no i not say why I eat. i I i don't say why i choose uh, everybody has a right you can choose that every, every every yogi also has a right no mm. you can choose your meditation teacher also. not only the food. <laughs> you can choose teach your uh, teacher also no ah uh, no no you no, should not choose aku slarah choose aku no yeah 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 mm -hmm. yeah 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 finish you uh... Yeah. <laughs> ya, jadi ya, tadi saya sudah menjelaskan ICA, ya. ICA itu uh, adalah keinginan ya, jadi misalkan pengen iPhone baru, ya ini juga ICA penyakit, salah satu penyakit keinginan lalu anasanang, anasanang ini kelaparan, sama jara itu penuaan atau pelapukan, jadi uh, sekat saya tahu dulu penyakitnya sangat simpel sekali cuma tiga ini, kelaparan, keinginan dan uh, pelapukan ya, jadi uh, apa, jadi sangat simpel, jadi uh, penyakitnya cuma kelaparan gitu, jadi hanya butuh bukan dokter tapi butuh makan, butuh tempat makan, butuh dining hall, butuh dapur, ya, eh. hanya butuh itu. Iya, so, hmm. jadi uh, 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 dulu saya dulu pernah pernah menjelaskan ya dalam satu drama Talknya, itu adalah kenapa. Kami memilih untuk uh, tidak memakan daging, ya. Tadi saya Lai tanya, kenapa shadow tidak menjelaskan ini lagi gitu ya? Uh, jadi kata shadow, ya karena shadow sudah menjelaskan kepada saya, Lai, jadi mungkin saya Lai bisa jelaskan kepada yang lain gitu. Jadi uh, di sini juga shadow tidak memaksa, ya, tidak memaksa. Uh, se semua orang tuh harus vegetarian, atau apa? Makanya di situ shadow menggunakan kata, "Kenapa kami memilih gitu?" Jadi maksudnya, kata shadow semua orang punya hak untuk memilih memilih mereka makan apa mereka mau guru meditasinya siapa mereka bisa pilih tapi kalau ku salah dan aku salah jangan pilih aku salah ya pilihnya ku salah <laughs> yeah, yeah, yes. his, yeah, history that want to eat the K. Huh? Yeah, yeah. In the Buddha like this, uh, me. I mean, I Yeah, because so in in this in this story, they 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 they, they care because they want to eat. Eating by vipassana, vipassana contemplation, more can get kusala also, mm, like that. So so, that. so so killing is a more. More, more media there, yeah. So why they care for, to, for, for eating? Hmm. That that because of eating these quality this needs, yeah. Eating, needs. yeah, yeah. So now some one cello, no one cello, one very famous one hero say why is that our world COVID COVID start like that COVID COVID nineteen. At the time, he has a connection with the one the. Very powerful Dewa, like that he said. At the time, this day say. So in China, so, oh, sorry, sorry, cannot say the China. Mm -hmm. okay. okay. Okay, one country, okay. Yeah, uh, okay. South okay, so this city they they eat whatever they they want to eat, they eat like that. At the time, some animal die, at the time they have they angry a lot. So they they reach to the uh -E at the time. they also do a lot. dosa a lot, no? Those mm. a lot. At the time they have one one that gathering. There are many, many NCB -E at the time. At the time, they are demonstrate like that. Start, right. start demonstrate. At the time, this city demonstrate other city also such kind of problem like that. So this this N -N -E visit to not visit to other other city. So they they demonstrate their city only. But here in this demonstration, other 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 city and also, they they are they are follow like that. Like that. So like that maybe in the one city, maybe in the Makassar, they demonstrate. At that time, Papua also they want to demonstrate. Papua, uh Makasa people don't go to Papua like that. But they they're spread like that. So because the virus not can to the country, a city to city, no 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 not traveling. This this hero say like that. The, the demonstration split only. So because every city they are killing right every day, but some CB they are too powerful. They cannot they cannot hand to the people like that because people come out also very high at that time. So at the of this city start this. Uh, and they had a lot of their power. And then the other city also, they follow such kind of action. like. That. What's up? What's up? Yeah, yeah, like that. <laughs> and also, these people are very cruel, very killing a lot. At the time, the uh, powerful Deva do not control their bad Deva. Powerful Deva. Usually, they always control their bad Deva like that. You shall not do, you shall not do. But later, they are they also not control their their bed, bed, at that time, they are can do any, what, what they want to do, they, they can do at that time. Hmm. So this hell is be like that. <coughs> Sorry. Sorry. <laughs> <Yeah>. Jadi uh, <laughs> <laughs> jadi saya mau menjelaskan ya, eh. uh, ini kan tadi ini uh, Tadi Bante Damadira bertanya karena sebenarnya di, di suta yang Brahmana Damika Suta ini tidak dijelaskan bahwa ini adalah pembunuhan untuk dimakan. Jadi sama ramba itu hanya membunuh saja, bukan untuk dimakan. Tapi sebenarnya di background sutanya ini dijelaskan bahwa ini dibunuh tuh untuk untuk dimakan gitu ya. Sapi-sapi ini dibunuh untuk dimakan. Jadi tapi kemungkinan sebenarnya penyakit itu munculnya bukan karena dimakan tapi karena pembunuhannya gitu ya jadi karena kama panatipatannya kemungkinan seperti itu e, lalu saya juga menjelaskan di ada seorang saya ya seorang saya lain di Myanmar mungkin jadi dia menjelaskan bahwa penyakit seperti covid ya ini menurut saya tersebut ya e, jadi kata dikatakan dia memiliki hubungan dengan seorang dewa gitu ya seorang dewa dan dikatakan eh dia mengetahui kenapa uh, Covid itu bisa muncul. Jadi dikatakan bahwa uh, di suatu negara, suatu negara yang uh, suka memakan binatang apa saja, uh, di satu kota itu dia dia suka memakan apa saja yang mereka mau makan, daging apa, daging uh, pokoknya daging hewan apapun yang mereka pengen makan, mereka makan gitu. Jadi suatu hari uh, bukan ya suatu hari uh, banyak banyak hewan itu yang yang setelah meninggal itu mereka memiliki kebencian yang sangat besar ya. Jadi maka dari itu ketika mereka terakhir ulang mereka terakhir menjadi uh, seorang yaka gitu, yaka yang memiliki kesaktian. Jadi uh, suatu hari mereka itu uh, sangat mungkin kebenciannya sudah sangat meluap. Akhirnya mereka tuh bareng-bareng uh, di, di kota tersebut uh, melakukan seperti demonstrasi. Ini menurut saya dokter tersebut ya. Jadi demonstrasi. Uh, jadi mereka bergabung semua. Jadi mungkin itu bisa mempengaruhi manusia gitu ya. Jadi uh, setelah setelah itu pun karena mendengar di, di kota itu para yakahnya ber, berkumpul dan berdemonstrasi, yakayaka -yaka di kota lain juga ikut-ikutan demonstrasi. Jadi seperti contohnya misalkan ada demonstrasi di Jakarta atau di Papua eh di Makassar, maka kadang di kota lain juga ikut-ikutan demonstrasi. Jadi seperti itu. Jadi eh uh, maka dari itu eh uh, penyakit eh uh, Covid dikatakan menyebar juga salah satu alasannya seperti itu tapi ini menurut saya Dao tersebut ya according to the according to the kavis kamau upakaja ini because the Kama, right ya upakemika itu kan sebab upakemika is uh, can obviously can see lah Yes, uh, this Kobe, I cannot see that obviously, right? Many people think that because the virus like that like that. So they cannot see the Yaka, right? They cannot see the Yaka. So Yaka is in direct way only, in direct way. In way. You know? so many migrants can see the Yaka if they have concentration. Mm. So according to one, one powerful migrator, mm. yes, they tell also about the oh, yeah. about too much chewing by the world mm. So this uh, the pakar also can do. I think normally in this case the uh, naga they can use the uh, they will rain one kind of very fine rain. Uh. very very kind of uh. Then it will remove this by yeah. the but because of the uh, also human being eat a lot of snake. Uh. So this naga also angry. They also don't want to remove. Uh, 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 uh. So it's due to the killing, but he never mentioned about the Japan because of the. Uh, Otherwise, most of the many people go. Hmm. Never mind the main thing is uh because of the eat uh eating lah uh, because of the eating. It's is It does not mention about eating, It's mention about the Killing mm. the. Killing the yeah, yeah. Be, behind the killing eating also has. that's why the Buddha never uh, prohibit mm. animal to Mm. <laughs> <laughs> so the, animal. the ten ten animal only Buddha prohibit the ten animal. Manusa hati, manusa manusa hati asana masa sunaka dipina. Siha dia chana, echasa uraga jasa ten ten animal only. Manusa human being. hati elephant asa horse menurut hari azana menurut hari azana masa sunnah kado dp oh. dp is a leopard siha lion, tangga siha dia ga no tere chana hai na echa sa be uraga this then anymore Buddha not allowed to eat any Uh naga. is a sineila. Cat. Cat also tango glue Marine. is a They don't say no don't say. say. No, no, no. uh <laughs> this that, 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 that Ya, Jadi, uh, tadi yang menurut saya, Daud tersebut ya dikatakan juga uh, pada saat itu, uh, para dewa, para dewa yang memiliki kekuatan tinggi yang sebenarnya harusnya menjaga, mengontrol para yaka-yaka ini. Uh, mereka lalai, mereka tidak tidak menjaga uh, para yakha ini, makanya penyakit tersebut bisa bisa menyebar gitu ya. Tapi ini ya, balik lagi ini menurut saya daun tersebut ya, bukan bukan saya daun Ukun ya. Uh, lalu uh, jadi Buddha sendiri pun tidak pernah me melarang para bhikkhu untuk memakan daging ya daging yang yang dipersembahkan dengan layak dengan cara yang tepat ya yaitu yang menghindari tiga tiga hal ya tapi Buddha hanya melarang ada sepuluh jenis daging yang tidak boleh dimakan oleh seorang biku walaupun itu di, dipersembahkan dengan layak yaitu adalah daging manusia daging kuda daging ular daging anjing daging eh, macan daging gajah daging beruang daging singa daging macan tutul dan daging hiena semacam serigala gitu ya. Jadi ini 10 daging yang tidak boleh dimakan oleh seorang biku walaupun dipersembahkan dengan layak. အကုသကံကြောင့်နော်ဒီပေဒီဖြစ်တယ်နော်ဒီပေဒီရတဲ့ဒီပေဒီရတဲ့အကုသကံကအဲ့ဒီပိတ္တာရဲ့ဆွမ်းအာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဆွမ်းအာရဲ့အ कुंजी ကိုယူလိုက်တာအဲ့ဒီပိတ္တာရဲ့ဆွမ်းအာကိုဆွမ်းအာယူလိုက်တာကံကြောင့်နော်အဲ့တကကကြပိတ္တာတို့ရသူတို့ရဲ့ဖြစ်စိနေတဲ့ဆွမ်းအာတွေပိတ္တာတွေမှရလာတယ်음 ဘောင်ဘီလို့တာရတဲ့အကုသိုလ်ကံကြပိဋ္ဌာတွေမှာခွေရေးတွေရလာတယ်လို့နိုင်ပုံမှန်ဆိုရင်သူတွေရအကုသိုလ်ကံသူတို့မလွှမ်းမလွှမ်းနိုင်ဘူးအကုသိုလ်သူတို့မအားရှိလာတာပေါ့အေးအေးအင်းအင်းအင်းအင်း Mm -hmm. Mm -hmm. But, uh, yeah, this tomato. Serenity must say why we choose not to eat meat. <laughs> only vegetable only. Yeah. <laughs> no me here. <laughs> 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 Eighty <laughs> percent. Mm. Mm. Long, long mm. But even though Buddha allowed the animal, but no see, no hear, no suspect only can eat. No, if you are suspect, you should not eat. No. Mm. Yeah. Hmm, no suspect. Hmm, So, you can ask eh suspect you can ask. Oh double D you are ready for me. Sometimes they lie lah. No no, this is for our family only, not for people. Huh? true lah. Hmm. Shop lah. Hmm. Kemudian, pergi to KFC. Hmm. <laughs> nah, jadi uh, apa saja tiga, tiga syarat ya Jadi daging yang boleh dimakan Tadi kan selain 10 daging yang dilarang itu Daging yang lain itu boleh dimakan uh, Tapi asalkan memenuhi tiga syarat Di pertama adalah uh, Daging tersebut uh, Biku tersebut tidak melihat pembunuhan dari hewan Hewan tersebut, gitu ya. Lalu yang kedua adalah biku tersebut tidak mendengar suara uh, ketika hewan tersebut dibunuh. Ya. Lalu yang ketiga adalah biku tersebut tidak mencurigai bahwa hewan tersebut itu di, dibunuh khusus untuk uh, diberikan kepada si biku tersebut. Jadi kalau uh, ada salah satu saja dilanggar uh, syarat ini, maka uh, daging tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh para biku. Hmm. So even though no, you not eat the uh, meat, and then they were like a lot, no. So two percent, some people they eat meat, and some people they not eat meat, And then they were like they were like, uh, not eating meat person. Mm. So you are, you are you are you are you need sometimes they were they were, uh, because they were doesn't like the, the meat smell. because this. Mm. Hmm, ya. Like hmm. Ya, jadi uh, hmm. saya juga menjelaskan, menurut uh, Paul Sedauji ya, uh, hmm. dewa itu lebih suka uh, hmm. manusia yang uh, tidak memakan daging, karena manusia yang memakan daging itu hmm. baunya lebih menusuk untuk para dewa dibandingkan manusia yang uh, tidak memakan daging. Ini menurut Paul Sedauji ya. So Buddha, especially around man, Buddha allow the raw meat and blood only if the man is possessed by non human. <laughs> 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 no, about the other time, because this man is possessed by yakha like that. At the time, this bhikkhu, this bhikkhu can eat the raw meat and blood also. Mm. Ya jadi hmm. dalam salah satu sutta juga Buddha menjelaskan bahwa seorang biku hanya diperbolehkan untuk memakan daging mentah dan darah itu hanya jika dia itu sedang eh, kerasukan ya sedang di, 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 dikuasai oleh seorang yaka atau makhluk yang halus makhluk yang bukan manusia hanya eh, ketika kondisi seperti itu biku diperbolehkan untuk eh, mengkonsumsi daging mentah dan darah. Okay so i know is play this spiler okay we go the our our file Mongparam Buddha full impression 5.20 you could listen here Amagandasautta right Amma Amagandasautta in Amagandasautta Amagandasautta we here this Amaganda is the uh, Amaganda is the best maila best maila sutta Amaganda. Ama ganda is smell, right? Amaganda. Ama, really amaganda is the kilisa amaganda. Ten kilesa are really amaganda. Not the meat. Buddha say, Meat are not amaganda. The kilesa only amaganda. Hmm. This is that. Hmm. Nah, jadi uh, ada satu sutta ya, yang uh, Buddha menjelaskan hmm. uh, tentang amaganda sutta. Ini hmm. adalah sutta tentang bau busuk ya. Uh, bau busuk. Jadi tapi di sini bau busuknya itu di manusia itu bukan karena makan daging ya, tapi karena manusia itu uh, menjalani perilaku yang salah ya, perilaku yang salah karena ada kilesa dan sebagainya. Jadi, makanya ini muncul bau busuk. Jadi bukan dikarenakan oleh makan daging. Amagandasuta ya namanya. Oh. Eh? Uh? Uh -huh. maybe my grimana does it our not okay got amaganda sutta can 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 okay now we go there pana Katamah jananda pahana senya. Pahana is a kemei a. Remove, remove all kemei Pahana senya. And then this senya also feminine so always katamah katamah na. Ya, jadi kita lanjut ke sanya atau persepsi yang berikutnya ya. Tadi kan sudah selesai adi nawasanya Sekarang adalah pahana sanya. Pahana sanya ini adalah persepsi tentang meninggalkan. Nah, di sini uh, Pertanyaan Buddha, itulah katama macananda pahanasanya. Jadi di sini karena sanya ini adalah kata dengan gender feminin, maka kata tanyanya eh, dia juga bergender feminin yaitu katama, bukan katamo, bukan katamang, tapi katama. Ananda cita ananda, pana pa, dinya, pana dinya udah ke masa nah. ဣဒ္ဓန <inaudible> so, no, say, ္တပိကုဥပ္ပ ాన ာကာမဝိတေသကနာတိဟောတိติစ်ပေါ်လာတဲ့ကာမဝိတဲကိုလက်မခံဘူးတဲ့နော်ဆော့ဆော့ပလိုက်တယ်နော်ဆို ఇన్ ဤသကိစ်နော်နာတိဟောတိติနပ္ပဇေဟတိဝီနိုးဒေတိပြန်ဒီကောတိအနာဘောင်ကမနိဘာနော်ဤမဲ့သူမနိဘာစာကြဲအိုလီပိကူလီဘီကောမနိဘာပါသဆေးဆေးဆေးမီနနာနော် Nadi uh, is a city is a not, do, do not accept, do not consent. Nadi uh, was a not agree. No, but Jayati is a give up. We know that he despair. Jayati glory plain to the end. Another of the committee makes non existent. All the same meaning, synonym, synonym. So, because of many parts like that, but all are related with the epic. Such a valuation no biku is case this applies at papa jadi setelah buddha bertanya kata macananda pahanasannya sekarang di sini ananda apa yang disebut uh, persepsi tentang meninggalkan jadi buddha menjawab dengan ida nanda biku upanang kama witakang nadiwaseti pajahati winodeti bianti karoti anabawang gameti nah jadi di sini walaupun uh, kata uh, kata kerjanya banyak yaitu pajahati winodeti biantikaroti nadiwaseti gameti tapi eh, ini sebenarnya mereka merujuk kepada satu orang yang sama yaitu si biku tersebut ya idanada biku jadi jadi eh, walaupun di situ kata kerjanya banyak kasus nominatifnya hanya satu yaitu si biku tersebut hmm. jadi artinya di sini adalah eh, di sini Ananda seorang bikhu tidak menoleransi pemikiran nafsu indera yang muncul. Dia meninggalkan, menyingkirkan, menghilangkan, dan menghancurkan nafsu indera tersebut. Jadi di situ walaupun banyak kata katanya, kata kerjanya, tapi artinya kurang lebih sama yaitu meninggalkan, menyingkirkan, menghilangkan, dan menghancurkan ya, dan tidak menoleransi. Jadi kurang lebih artinya sama. Hmm. ဣဒာဣဒနာရောနေ बेकु ယံติဥပ္ပနာသေပောလာသောကာမဝိတေကာကာမဝိတေကိုဉာဏ်စီစေကူချင်းသဘောကိုကာမရာဂနှင့်ရှင်သောဉာဏ်စီစေကူချင်းသဘောကိုနာတိဝတိတ္တိမိမိစေအထဲသို့တက်စည်းစေ၏မနေစေတဲ့နော်မိမိစေတွင်လည်းခမ္မတာပဇာတိပေဆိုဝိနောဒေတိထိုနယ်ပေထုတ်ဤဉာဏ်ဒီကရောတိခင်းသောသုပညာရှိအောင်သူဤ အနာပါန်ဝသတ်တရလည်းသိခြင်းသို့မတူပါခြင်းသို့ကမေတိရောက်စေ၏တဲ့ကာမဝိတက်ကနော် so this kama vitaka is a for meditator the vedic system no kama vitaka no at a time the best medicine is anapanasati buddha say no anapanasati samadhi bawe tat ba vitaka pichidaya to remove vitaka Meditatif anapana Meditation. witega 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 oh witega witega like, <coughs> witega 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 Here witega witega is witega eh, Like. Like Kama witega 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 this witega nah? witega witega Udah hmm. Hmm. ya. Udah eh, ya. jadi tadi yang dihilangkan, di, dihancurkan, ditinggalkan, disingkirkan itu adalah nafsu indra ya. Di sini adalah kamawitaka bahasa palinya. Jadi eh, di sini saya sudah menjelaskan. Jadi obat yang paling manjur untuk menghilangkan kamawitaka ini atau nafsu indra ini adalah meditasi anapana dengan objek meditasi anapana karena kamawitaka ini sangat mengganggu untuk orang yang sedang berlatih meditasi. Jadi kalau kita memiliki kamawitaka, nafsu indra yang muncul, kita uh, bisa menggunakan objek anapana. Jadi uh, tadi ada bahasa palingnya yaitu anapana bikhave bawetha witaka upacadeti, kurang lebih seperti itu. witaku witakupa pacchedaya. Eh. nih uh, ya. Jadi, uh -huh. jadi uh, meditasi anapana hmm. itu menghilangkan uh, witaka. Nah tadi saya tanya bukannya witaka itu adalah salah satu faktor jana gitu tapi uh, di sini saya mau mengatakan di sini Buddha menjelaskannya witakanya itu untuk yang hal-hal yang aku salah yang tidak baik hmm. seperti nafsu indra ya hmm. bukan bukan witaka yang uh, baik. Anapanasati bawi daba, ya. Yeah. Nah, Ini sudah, nah. Oh. Mengenya sudah, Anda panas di bawah wita, bawit, dagu, peci, daya. Nani, bawah wita, bawah jabat To remove the dosa, meditate, medita asu, bawah wita, bawah raga, asa, To remove the raga, meditate asu, bawah bawah wana. Oke, jadi uh, ini. Yang tadi kutipan itu adanya di dalam suta ya. Jadi, hmm. di situ witaka itu sebenarnya bukan cuma uh, witaka ke Nafsu Indra, tapi witaka banyak mikir juga. Itu termasuk ya, jadi itu uh, menggunakan anak panah untuk menghilangkan witaka banyak-banyak mikir. Uh, lalu, untuk pada atau nafsu keinginan jahat ini dihilangkan dengan mengembangkan meta, lalu untuk raga atau nafsu indrawi, nafsu ya nafsu, nafsu indrawi ini dihilangkan dengan mengembangkan meditasi asuba atau menjijikan. Hmm. So before the practicing this asuba etc. So you you need the four fetter for meditator. Number one is kalayana mita. No, number one is Kalayana mita. No, kalyana kalayana mita. No, kalayana sahaya. After that, No, you need the Sila, number two Sila, no, before all is played either. Kalana meta, Kalana meta, Abdada, Sila, no, no. Sila, abradha, kata. suitable, suitable the conversation, Sila, kata, Samadhi, Katha, etc. No, abradha, you need the Arada Vidya, Arada Vidya. f after that you need the wisdom this five factor so not for five factor you need for every yogi every yogi no mm. number one kalena no so this sutta very long so namana ya penyawa hoti udia gamini ya penyaya number five no Okay, so start is from here, sila wa hoti no after that sila sila wa hoti no after that after that sanodika katha no katha sutteboka katha no this katha is apiccha katha sanodika katha pawega katha asansaga katha viriyaraba katha sila katha samadhi katha pinya katha vimutti katha vimulinya nanda katha ten ten kind of katha. You can you can talk this ten kind of katha. No, you should not talk about the king, our government, virus. No need to talk. What <laughs> I already talk already. <laughs> <laughs> our government, bad government, our king, our bad king. should not say no anytime. Mm. Yeah, food also okay, no. cannot. Ah, uh, Tamasari food are very good. Shall not say no need to say. Bad all those no need to kapia. no need to say. Okay, so number one, kalayana mita. Okay, number hmm. one, kalayana mita. number hmm. two, sila. Number three, katha. So they were katha. Number four, wiriya. Number five, western. Ya, hmm. jadi uh, Tadi tadi kan menjelaskan tentang asuba tentang meta, tentang anapana ya meditasi tiga ini untuk menghilangkan berbagai macam rintangan batin. Tapi sudah menjelaskan di dalam Suta ini dijelaskan bahwa eh, sebelum kita melatih eh, tiga objek tadi ada empat ada lima hal yang perlu dimiliki oleh setiap meditator ya yang, yang akan membantu. Eh, Perjalanannya dalam berlatih meditasi, apa, apa saja lima hal ini? Pertama adalah kalian atau teman yang baik, ya, teman yang sejati. Uh, lalu yang kedua adalah sila, sila, uh, ya, sila ini bisa membantu kita untuk bermeditasi. Yang ketiga adalah kata-kata, ini artinya adalah uh, percakapan, ya. Jadi ada 10 jenis percakapan di dalam uh, media Sutas itu, tapi uh, saya tidak menjelaskan, tapi kurang lebih artinya adalah uh, percakapan. Kita itu harus sesuai. Percakapan yang tidak sesuai itu seperti apa? Seperti membicarakan tentang raja, tentang pemerintah, tentang gosip, misalkan gitu ya. Ini adalah uh, percakapan yang tidak sesuai. Yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang meditator adalah wirya atau semangat atau usaha ya. Yang kelima adalah panya yaitu kebijaksanaan. Inilah lima hal yang harus dimiliki oleh seorang yogi sebelum berlatih asubha, meta maupun anapana. Yes, after fulfill this five beta, you can meditate like that. Mm. this five, this five, five quality are very important for beginner. Uh, no? you need this to be to be ripened that you are area. No. So this five five factor very important. Kalena meter sila etc. Mm. Mm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan lima faktor ini adalah sangat penting ya untuk Uh, seorang yogi khususnya yang masih pemula, yang masih baru uh, karena dengan memiliki lima hal ini, maka lima indrianya itu bisa matang ya yeah. so after that no depend on this five no, you should try the utri bawitaba utrimini is a continue no เตนากปนาเบกเวเบกขุนาอิมิสุปัญจสุตเธเมสุปะฏิฐายะ standing this five, five foundation no without foundation you should not try no so this five factor you try first ปะฏิฐายะ after that catarodama utari bavita ba asubha bavita ba raga sabbanaya metta bavita ba yabata sabbanaya anabana sati bavita ba vitagupa jayaya anicca sinnya bavita ba အသမိမနသမုဂ္ဂတယတူရီမူးသမနာอืมမေဒီတိတ်သအနိစ္စဆင်ညာနော်อืมအနိစ္စဆင်ညာဘိခွေအနတဆင်ညာသတ်္ထာတိအေယုပတ္တိအနိစ္စဆင်ညာအနတဆင်ညာကိုဆိုဖူဖီလိုက်တဲ့ဟုတ်နတဆင်ညာအစမအစမိမနသမုဂ္ဂတံပပုနာတိဒိဋ္ဌိဝတံမေနိဗ္ဗာန်တေอืมတံသေးဗေအရတာမေကဟုတ်တိုက်တဲ့ဟုတ် ఓకే ya jadi di dalam uh, saya sudah menjelaskan Meghya Sutta ini lumayan panjang ya sangat panjang jadi intinya tadi uh, Buddha itu menjelaskan lima hal yang harus dimiliki oleh seorang yogi sebelum berlatih uh, asuba meta anapana maupun anicasanya. ya jadi setelah memiliki lima itu baru kita melatih empat empat meditasi tersebut kalau dalam bahasa Palinya tadi adalah uh, tenaca paname bikuna imesu pancasudamesu mesu patithaya jadi imesu pancasudamesu, mesu artinya adalah di dalam lima hal ini ya lima hal yang tadi dijelaskan yang sila e, kalian minta dan sebagainya ada lima patithaya setelah kuat menjadi fondasi lima hal ini sebagai fondasi catarodhama utari tabah catarodhama adalah empat hal Utari adalah selanjutnya atau lebih lanjut bahwa dikembangkan. Jadi setelah mengembangkan lima fondasi tadi, kita mengembangkan empat, 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 empat hal lagi, yaitu adalah tadi asuba bawana, meta bawana, anapa dan anicasanya persepsi tentang ketidakkekalan. Nah di sini hmm. eh, ada juga setelah setelah anicasanya ini ada tu, ada tulisannya anicasanyino megia anatasanya santati. Jadi maksudnya eh, kalau kita bisa bermeditasi sampai mengetahui persepsi anicca persepsi ketidakkekalan maka persepsi tentang anatta atau tanpa jiwa itu juga otomatis kita bisa mendapatkan dan kalau misalkan kita berlatih terus dengan seperti itu maka uh, kita bi akan bisa mencapai nibbana nah tadi juga dijelaskan bahwa anicca itu dia menghilangkan mana ya mana atau kesombongan so samatha vipassana no Nita is a samatha only. No? Anabana also we can say both side. No? Especially samatha. No? Anicca is a really vipassana only. No? So both samatha vipassana is playing like that. Eh mm. ya, jadi saya sudah menjelaskan di sini yang tadi objek asuba itu dia bisa termasuk dalam dua jenis meditasi yaitu meditasi vipassana maupun samatha. Kalau meta, meta ini hanya lebih ke arah samatha ya. Anapanasati ini bisa samatha maupun vipassana, tapi lebih condong ke arah samatha. Lalu anicasanya persepsi tentang ketidakkekalan ini lebih condong ke arah meditasi vipassana. So ini sudah Buddha, Buddha say, no, no say the forty meditation subject. Only the four dhamma, four meditation only, no. So four meditation also can perform, can blend to nibbana like that. That's meaning. So because they, I also advise to meditate sometimes metta, sometimes anapana like that no after that, have to go the vipassana and then you can reach nibbana no very easy <laughs> and they can vipassana time can try can see the nama rupa at the yeah so samatha lah no ya, jadi di, di sini kita perlu uh... Lihat ya perhatikan bahwa di sini Buddha tidak menjelaskan 40 objek meditasi, tapi hanya empat yaitu asuba meta, anapana, dan aniccasanya. Jadi maksudnya adalah walaupun kita hanya melatih empat ini, itu bisa mencapai kenibana. Maka dari itu saya tahu kadang menekankan, kadang kita harus berlatih asuba kadang juga meta, kadang anapana, ya. Jadi dari empat ini bisa pilih yang mana saja gitu. Tapi kalau untuk aniccasanya ini lebih condong untuk ke arah wipasana ya. Jadi setelah samatha baru kita melanjut ke wipasana merenungkan anicca. So kili sa loba dosa moha titri alia. Surah so, Qaida loba. Diabadah isa dosa. No. So anak-anak can remove moha also. Aniccasanya, anak-anaknya, they all can remove the moha. So it remove loba dosa moha. Oki okay, Lisa uh, already removed lah. Uh, this meaning, no. Three leader loba dosa moha, no. Mm. Ya jadi uh, saya sudah mengatakan pemimpin dari uh, kekotoran batin kita itu ada tiga yaitu loba dosa dan moha ya uh, keserakahan kebencian dan kebodohan batin. Di sini loba itu ditulis sebagai raga ya. Raga ini juga nafsu juga artinya. Jadi bisa disamakan sebagai loba. Jadi dihilangkan dengan bermeditasi asubha. Lalu dosa atau kebencian di sini ditulis sebagai biapada atau niat buruk. Ini dihilangkan dengan bermeditasi meta. Lalu yang ketiga adalah moha, di sini ditulis sebagai witaka maupun mana ya. Jadi witaka ataupun mana ini termasuk ke dalam moha atau kebodohan batin. Jadi dihilangkan dengan anapana dan juga anicca Wipasana vipassana ya. Yeah. This chat the the is a powerful powerful weapons like that. No to destroy the kilesa. Ya yeah, jadi kalau kita melatih empat dhamma ini, empat objek meditasi ini, maka kita bisa uh, melenyapkan uh, kilesa ya. Jadi ini sebagai senjata yang sangat kuat. So why they made that the bavittaba because that So, chatarodama is a plural like that. You know, tamor is singular, Dama is a plural. So, because of the masculine gender, right? Dhamma is a what gender? Okay. Masculine, masculine gender, because they use a chatarodama. Neutral is a chatari no? Feminine is a chatar, so like that. No different gender. So, chatarodama and this taba has a connection like that. Because this Bhavitaba is a Uh, peset peset shop shop b to no at the time the ma is a object at the subject where subject where bikuna because subject is a neti subject he use the instrumental case instrumental case no, not at the one because it is a passive by so because object only the case jadi uh, di sini uh, saya sudah menjelaskan tata bahasa palingnya ya di sini adalah catorodhama utari tabah jadi kata kerjanya adalah tabah ya tabah ini adalah uh, hendaknya mengembangkan nah di sini uh, tabah ini ditulis dalam Sudut pandang orang ketiga jamak, ya, bukan tunggal, karena kalau tunggal dia adalah bawe tabo. Nah, hmm. Tapi di sini, gendernya adalah uh, maskulin juga. Gendernya maskulin, kenapa? Karena... Uh, karena cataro, cataro ini adalah kata dengan gender maskulin ya. Jadi kalau dia feminin dia adalah catari, kalau dia gendernya netral dia jadi cataso. Jadi di sini cataro karena dia gendernya maskulin mengikuti objek utamanya yaitu adalah dhamma. Dhamma ini kan eh, seperti saya sempat menjelaskan Buddha, dhamma dan sangga itu semua maskulin ya, gendernya maskulin. Nah, di sini dhamma ini ditulis dalam e, eh, jumlah pelaku jamak ya. Makanya ini dhamma hanya a panjang karena di sini dijelaskan cataro empat dhamma. Nah, jadi eh, ini adalah objek 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 yang harus dikembangkan yang harus dibawa taba ya. Jadi di sini ini adalah kalimat di mana objeknya aktif ya, objeknya aktif eh, maka dari itu kasus eh, subjeknya kita akan menemukan dalam kasus deklinasi instrumental yaitu bikuna bikuna ini bikuna ini kasus deklinasi uh, instrumental karena di sini adalah uh, kalimat pasif uh, di mana objek yang aktif maka subjeknya itu pasif maka dari itu subjeknya harus ditulis dalam deklinasi instrumental. Jadi, နပတ်၃သေတိုရဲကထာတရားစကားကိုပြောဆိုခြင်းလာကြခြင်းနပတ်၄ကအရာရဝိရိယကြိုးစားအထူးမှုရှိခြင်းနဲ့နပတ်၅ပညာတရားနိုင်ချိန်နိုင်တယ်เนาะအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာရှိရမယ်เนาะအကြောင်းယူသိတဲ့ပညာနဲ့အဲ့လိုအချိန်간တရား၅ပါးရှိပြီဒီငလေးပါးတော့တရားကိုကြိုးစားမှုပါတဲ့ရောဂါဘယ်ခြင်းအာသုဘဘွားဒေါသဘယ်ခြင်းမေတ္တာဘွားเนาะဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုညိုညိုဘယ်ခြင်းအာနာပါနာဘွား ပြန်ပါလို့ရမလဲတမတိသေးလာပြီဆိုရင်အနိစ္စတင်ညာပွားပါအနိစ္စတင်ညာပွားရင်အနတ္တတင်ညာလည်းပွားပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တကကိလေသာတွေကိုဖယ်နိုင်ပါတယ်မာနအတာပယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာပါဝေတ္တပါဆိုတာက၄ပါသောတရားချက်တို့ဟာအများကြီးဖြစ်သွားတာပါနော်ဒီတော့ကတ္တကဘိက္ခုနာကတ္တကတတ္တယဝိပါနေနေနော် so this subject, object, e, and e, you understand, very easy. Bikuna is subject. is object. No? Nah? is other uh, no no difficult. Right, nah? So may me, means meaning is a dhamma be developed by like mm. Ya, yeah, okay. jadi uh, saya sudah menjelaskan lagi ya. Jadi di dalam kalimat ini kan kita sudah menemukan kata kerjanya, objeknya, dan juga subjeknya. Jadi kalau sudah ketemu tiga ini, sebenarnya tugas kita itu sudah 90% selesai, sudah 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 selesai lah gitu. Jadi kata-kata lain dalam kalimat tersebut itu hanya sebagai tambahan saja. Jadi bahkan hanya dengan mengetahui tiga ini, objek, subjek, dan kata kerja, kita bisa mengetahui kira-kira arti dari kalimat ini. Yaitu di sini kan subjeknya adalah biku, objeknya adalah Uh, empat dhamma empat 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 objek empat hal ya empat empat hal ini uh, Bahwa kata adalah kata kerjanya dikembangkan harusnya dikembangkan jadi uh, seorang bhikkhu uh, hendaknya mengembangkan empat dhamma ini kurang lebih arti kalimatnya seperti ini. Is the imesu this is one, one, one imesu in Dhamma paditaya, standing. Paditaya is a based on, no? Okay, based on this, based on this, find dhamma. Pencah is a fight, right? Mm. So, this is located against Buddha, no? Mm. So, we use it on, like that. Mm. Yeah, jadi, uh, kata yang lain yang belum kita bahas dalam kalimat ini adalah imesu, pancasu, damesu, paditaya, ya. Yeah. Jadi, imesu ini Uh, imesu, Pancasu, dan Hamesu ini semua adalah uh, deklinasi lokatif ya, menunjukkan lokasi. Jadi imesu Ime artinya di sini. Uh, di beberapa ini pancasu adalah lima, lima ini di dalam lima ini damesu adalah di dalam lima, lima hal ini gitu jadi Dimesu pancasu damesu artinya di dalam lima hal ini patithaya patithaya ini artinya berdiri ya berdiri setelah berdiri atau setelah matang atau setelah menggunakan lima hal ini sebagai fondasi oke okay. idamibonya okay. wow Odu. Idame bunya neva nasa Mama bunya vaga saba satana bajim de samme me sama bunya vaga may you all you know, easily develop this for Dhamma and attain nibana quickly. So.